Baik, dalam video ni aku just nak share sikit pendapat aku berkenaan dengan telefon. Okay, of course, semua orang ada telefon. Tiap-tiap tahun, okay, ada telefon-telefon baru, model-model baru keluar. Tapi bila hang beli flagship punya phone, okay, adakah hang perlu tukar phone itu setiap tahun? Ataukah itu hanyalah satu keperluan ataupun kehendak? Baik, video ni sekadar pendapat aku. Okay, untuk sesiapa yang mungkin berfikir ataupun sedang berfikir untuk menukar telefon baru, okay, bagi siapa-siapa yang ada duit dan tak kisah pasal duit dan nak beli telefon baru tiap-tiap tahun, it's up to you. Tetapi mungkin bagi siapa-siapa yang berfikir, video ini untuk anda. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjutlah, apa kata kita intro dulu. Baik, okay, ramai yang tak tahu sebenarnya flagship phone walaupun dikeluar tiap-tiap tahun, kita tak perlu pun tukar phone tersebut tiap-tiap tahun. Kenapa? Satu phone flagship selalunya akan dapat update Android dan juga dia punya security patch sampai rasanya 5 tahun. So phone hampa pakai tu, kalau hampa beli phone flagship harga dia RM3,000 dan ke atas, phone tu hampa boleh pakai lebih dari 5 tahun. Selalunya memang kita akan dapat update setiap bulan. Okay, kita akan dapat setiap kali, katakan waktu tu Android, sekarang ni Android 14. Kalau beli waktu tu Android 14, okay, kita akan dapat update 15, 16 dan sampai satu masa dia akan berhenti. Okay, dan tempoh untuk berhenti update itu mungkin selalunya dalam jarak 5 tahun. So katakan kita beli pada tahun 2024, okay, kita tak perlu tukar apa phone untuk pada tahun 2025. Tapi kalau ada duit nak tukar, itu terpulang lah. Kalau kita pakai pada tahun 2024, okay, kita mungkin kalau nak tukar pun selepas 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. 28 tu mungkin handphone tersebut akan berhenti untuk update security, dia akan berhenti untuk upgrade dia punya Android, dan selepas itu barulah handphone tu akan start terkebelakang. So kalau siapa-siapa yang berancang nak tukar telefon, aku rasa kalau tidak ada benda-benda yang keperluan, tak perlu pun, sebab setiap-tiap tahun handphone hampa tu akan dikemaskini dengan sistem-sistem yang latest. So cuma itulah, macam chipset lah, segala mak nenek, benda-benda yang dalam phone memang tidak boleh di upgrade lah. Tapi phone hampa tu memang tiap-tiap tahun, tiap-tiap kali keluar Android yang baru, dia akan kemaskini sehingga menghampiri spek apa ni handphone yang muncul ketika itu. So satu phone flagship selalunya boleh bertahan sehingga 5 tahun. Selepas 5 tahun bila dia dah berhenti upgrade Android, dia dah berhenti upgrade security patch, phone hampa tu masih boleh bertahan selama 5 tahun lagi. Sebab tu phone flagship dia mahal. Sebab satu, dia punya ketahanan dari segi sistem itu boleh bertahan lama, dan dia punya apa ni RAM dan juga ROM akan, orang kata apa, tak terkebelakang sangat macam phone-phone yang sederhana. Itu pendapat aku lah. Sebab bagi aku, kalau kita beli flagship, harga dia mahal tetapi ia bertahan untuk 10 tahun ataupun 8 tahun, 7 tahun, itu pun dah cukup bagus. Sebab iyalah, benda mahal kan, dan setiap kali kita upgrade tu, sampailah satu masa benda tu tak boleh guna, barulah kita beli baru. So bagi siapa-siapa yang rasa nak beli phone dan berkeinginan, tengok-tengok iklan dekat apa ni Facebook lah apa semua tu, aku cadangkan satu perkara, apa, buka balik setting, buka setting, check dia punya display, dia punya segala setting upgrade. Hampa akan perasan yang setiap kali Android dia bertukar, sebenarnya di bahagian setting itu pun bertukar. Cuma ramai yang tak tahu, mungkin ramai yang tak tahu, so dia duk ingat benda tu dah kira lama, dia tak pernah sentuh pun bahagian setting, so dia rasa handphone dia dah outdated. Sebenarnya tak. Semua tema-tema ataupun themes, all the clock design, lepas tu lock screen punya design, dia sentiasa dikemaskini sehingga yang terbaru. So hampa tak perlu beli baru pun, just because nampak macam design
wallpaper dia lain ke apa, kan apa nak beli baru. Tak, tak, tak. Kecuali kalau iPhone tu macam dah terbakar, punah, memang tak boleh nak buat apa, baru beli barulah. Kalau kata akulah, okay, gila, kalau nak tanya, adakah phone flagship ni berbaloi untuk di repair, especially screen dia. Kalau curve screen, harga dia dekat RM1,000 lebih, pada aku masih berbaloi. Jika ketahanan, jika harga dia tu tak melebihi harga screen, harga phone yang kita beli tu, aku rasa masih berbaloi. Sebab macam aku cakap tadi, phone ni masih boleh digunakan sehingga 2 atau 3 tahun lagi jika tidak ada benda-benda yang masalah. Tapi bagi aku jarang lah ada masalah untuk phone flagship ni selepas habis Android patch dia tu dan juga Android update. So apa pendapat hamba tentang upgrading phone setiap tahun? Bagi aku tak perlu. So bagi siapa-siapa yang nak apa ni, tengok phone-phone dekat yang kata flagship yang baru yang terkini, kalau apa nak beli, dekat ruang description tu aku ada listkan a few phones yang mana apa boleh tengok. Harga dia memang RM3,000 ke atas, tapi aku rasa dia memang akan bertahan sehingga 3 ataupun sehingga 5 tahun dan kemudiannya tambah lagi 3 tahun. Sampai orang kata dah muak lah tengok kan handphone tu, sampai nak beli lain kan. Tapi bagi aku, siapa-siapa yang nak beli, belilah jika ada bajet kan. Tetapi kalau kata tak ada bajet, you can still use the phone dengan teknologi yang sentiasa dikemas kini. Okay, so aku rasa itu sahajalah. Terpulang, okay, nak beli tu tak, tapi tengoklah link Shopee dekat ruang description, phone-phone yang terkini yang aku suggest untuk hampa beli untuk tahun 2024. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.